Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin menghadiri acara pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 2 Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 di Auditorium Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu 9 Februari. Tadz Yassin berpesan tentang sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dan tentu kita tanamkan bahwa kita itu jadi pemimpin tidak seharusnya ada di depan terus. Terkadang kita juga harus ada di belakang, kadang kita harus menjadi teman pada apa yang kita pimpin. Terlebih di masa pandemi ini, kehadiran sosok pemimpin menjadi penting untuk bisa mengarahkan masyarakat. Kala pandemi COVID-19 ini, kan ada yang masyarakatnya nggak tahu apa-apa. Supaya tidak tertular itu bagaimana? Maka kita arahkan, dan di situ kita di belakang. Menurutnya, pemimpin juga harus bisa menjadi pendamping yang mau mendengar, peduli, dan bersedia mencari solusi. Tadz Yassin berharap, pelatihan kepemimpinan nasional ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara.